Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Sinar Harian. Tiada dendam, ini ujian hidup, saya reda, kata Syamsul Yusof. Kuala Lumpur, pengarah dan pelakon Syamsul Yusof menyifatkan perceraiannya dengan pelakon Putri Saraliana sebagai ujian dalam hidupnya. Kata Syamsul, dia reda dengan apa yang berlaku dengan harapan ia akan membawa kebaikan kepada kedua-dua belah pihak. Saya anggap ini ujian hidup, kami pun bukan muda lagi, jadi kami perlu kuat untuk menghadapinya. Alhamdulillah pengakhirannya baik, saya berharap Sarah dapat teruskan kehidupan dengan baik, begitu juga dengan saya. Kami masing-masing mendoakan satu sama lain, walaupun sudah berpisah, tapi tiada dendam antara kami, katanya.